Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dunia Anak Kreatif. Nah, kita mau buat kreasi nih. Nanti kita mau coba bikin vas bunga dari bahan tanah liat ini. Ini bisa untuk tutorial untuk guru mengajar anak SD, mungkin TK, atau mungkin ya SMP juga bisa. Juga tugas sekolah. Itu nanti seperti apa? Nanti saya jelaskan caranya. Nah, untuk bahannya sebenarnya mudah, bisa juga cari untuk yang tanah liat. Ini kebetulan saya beli segini tuh harganya cuma sekitar 20.000 kalau nggak salah. Itu tanah liat Pacitan namanya. Nah, nanti caranya seperti apa, coba terus ikuti ya. Nah, pastikan tanah liatnya ada siap pakai. Itu udah ciri-ciri tanah liat yang bagus siap pakai. Itu adalah ketika di tangan tuh nggak nempel. Kalau di tangan dipegang masih nempel, berarti kurang bagus, masih perlu diulen. Nah, cara mengulen biar nggak nempel, cara seperti ini. Nah, seperti ini kan. Ini nggak nempel seperti ini. Sampai nanti nggak nempel di ini apa lantai, sama nggak nempel di tangan ini. Walaupun nggak apa ya, nggak di lantai masih nempel, tapi ini tetap masih bagus ini. Jadi kalau mau diulen apa dibuat pulen sampai nggak nempel di lantai juga bisa. Ini perlu waktu lama, itu teknis untuk supaya tanahnya itu bisa siap pakai, mudah bentuknya. Kalau terlalu encer itu susah bentuknya. Kalau terlalu keras juga susah, kurang elastis. Nah, cara pertama kalau mau bikin vas itu kita bikin buletan dulu. Ini untuk diameter dudukan. Nah, ini kasih bawah. Bikin buletan. Seperti ini. Habis itu kita bikin seperti ini. Ini kita tempel melingkar, potong demi potong nggak masalah. Kalau dibikin yang tinggi sekalian juga bisa. Kita ajarin cara cepatnya ya, jadi bisa cepat mandiknya. Ini kalau mau dibikin bulatan masangnya di sebelah sini, kalau mau dibikin mengecil di sebelah sini. Ini mau tak bikin bulatan melebar dulu. Sambung pelan-pelan.
kecil. Pertama jangan langsung dari mengecil, tapi mulai lurus sejajarkan. Terus kalau kita mulai meninggi, mulai pelan-pelan. Bagian atas kita bisa kasih kuncupnya ini.
udah. Caranya mudah, cuman memang perlu ketelatenan di awal sama teknik yang tak ajar tadi. Itu perlu apa namanya, misalkan mengembung itu yang ditempel sebelah luar. Kalau misalkan pengen mengecil, bikin yang bikin kecil ini yang ditempel sebelah dalam, terus kemudian direkatkan pakai tangan bisa, dan nggak lama. Misalnya kita mau belajar cepet kok ini. Ini tinggal dibakar ya, gitu. Nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Nanti kurang lebih jadinya seperti ini kalau dikasih bunga. Jadikan pas bunga, cepat, mudah, murah. Jadi bisa bikin di rumah masing-masing. Kalau mau nyari tanah liat juga gampang kok. Kalau misalnya di daerah kalian ada, bikin vas bunga sendiri sini lebih mantap. Tinggal dikasih bunga, tempel di ruang tamu. Walaupun sebenarnya ini masih perlu proses bakar. Ini seperti ini pun juga sudah bisa difungsikan. Ini jadikan, alhamdulillah. Nah begitu dulu, tetap ikuti terus dunia anak kreatif. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan jangan lupa subscribe untuk ikuti terus terbaru apa video-video terbaru kami. Bisa pencet tombol lonceng untuk aktifkan notifikasinya. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita akan bikin kreasi-kreasi baru lagi insyaallah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.